Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين المقربين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap semoga Allah Ta'ala ikhlaskan niat kita semua setelah kita mari dah gini. Usaha dah. Nah, lepas tu minta usaha lagi. Minta bersihlah niat kita semua. Sama ada juga cek sendiri khasnya. Dan kita dengar apa serupa juga. Nah, karena ikhlas adalah salah satu syarat dalam Tuhan terima amalan kita. Segala amalan kita disyaratkan kena ada ikhlas. Ikhlas nata bersih. Bersih tujuan. Tak ada tujuan lain kita mari kita buat kecuali kerana Allah semata-mata. Nah, mari kerana Allah. Tak ada mari kerana malu siapa. Tak ada mari kerana nak siapa-siapa puji kita dah. Dah. Ha. Gitu belaka dah tu dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kau ada lagi eh? Tak mari tak lelah malu dia tu. Nah. Ada, ada. Ada siapa kedai bel buat kita ni dah. Ha, serupa belaka buat kita ni. Nah. Tak ada siapa mari duk bangkat kita. Tapi mi rasa nak juga dia bangkat. Kadang-kadang rasa nak juga dia mau bangkat sekali nah. Ah, bangkat mari, bangkat kita main ngaji sebab kita bangkat anak kita ngaji dah. Rasa we mari sekaligus dulu. Lah, we tahu kata tidak ada kejap jauh-jauh, aku takut jauh-jauh, tak takut gapo. Nah. Nah. Tu kata orang tak si takut pada Quran supaya ngahimali Himalaya. Ka'annahum humurum mustanf pada gapo ni? Supon ngahima liya tadah. Humurum mustanfirah farrat min qaswara. Mereka ini supo dengan hima-hima hima-hima hutan yang liya tu. Nah, larikan diri daripada takutnya daripada singa. Gitulah takut pada Quran ini buat kita. Nah, setengah-setengah tempat itulah, setengah-setengah tempat tu. Nah. Alhamdulillah tak nak kecil lah dah. Mari kita tengok ayat kita nak ngaji dalam surah Al-Ankabut ayat yang seterusnya. Baca dah ayat tapi tak ada tak ada tafsir. Hari ni kita baca sekali lagi. Nah. Ayat yang 50. Dah 50. Ya tak tu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Itulah ayat yang kita bersama faham, sama-sama belajar pagi ni insya-Allah. Semoga Allah Taala memberi keberkatan, hidayah, taufik pada kita semua insya-Allah dengan ayat kita baca ni insya-Allah dah. Matulah Allah Taala wayah gapo gini. Mari kita baca dia. Nah. Mari kita tengok gini. Nah, sambung pada ayat. Ayat ni tu ada wayah hak kafir lagi ibu dah. Orang orang kafir. Ya begitulah kita ngaji dah kata. Dalam Quran kita ada wayah tiga buat ni ya. Nah. Hak kafir, perangai lagu mana? Nah, amal lagu mana dan balasan yang Tuhan nak bagi pada mereka buat kafir. Nah. So, apa lagi? Perangai buat orang munafik. Amalan orang munafik, perangai munafik dan balasan yang Tuhan nak beri kepada mereka sama ada di dunia dan di akhirat. Dan sebuah lagi yang ketiga ialah orang beriman. Dan dalam Quran juga ada ayat tiga buat ni, ada ayat tu. Pergi balik ulang waktu mai ayat ni. Nah, ayat cerita orang beriman zaman dulu, ayat cerita orang kafir zaman dulu belum nabi dan ayat cerita orang beriman zaman nabi dan orang kafir zaman nabi. Nah, dan balasan di akhirat. Nah. Itulah. Nah. Maka hari ini dalam ayat ni Allah Taala royak pula pada kita sebagai sambungan kita ngaji mengubahwa ni. Pada juga ada ayat tu baru ni pun tu ada royak gitu juga dah tentang duk menegah duk benar kata Quran ni daripada Tuhan sungguh bukan bagi bukan daripada Nabi Muhammad sendiri buat duk. Nah. Moga kita wi tahu wi khabar kata ke masa Nabi mula-mula mari tu orang duk kecil hak Islam Nabi dulu seorang. Masalah lagi-lagi tu keliling semua tu dan kafir belaka. Nah, kafir belaka. Nah. Lepas masa Nabi di Islam, Khadijah masuk Islam. Nah, dah. Kau dekat-dekat dengan Nabi dulu. Kemudian saing Abu Bakar masuk Islam. Kemudian budak sekali Ali. Lepas tu sore lepas sore
3 tahun duduk royak cara rahsia dulu. Tak nak royak ramai-ramai, tak nak royak kabak dengar-dengar. Bisik dulu 3 tahun saja duduk bisik. Eh? Royak apa hak beriman ke Nabi mula-mula tu orang pada puak mana? Orang masuk Islam daripada kalangan orang sesak-sesak, orang lemah-lemah, orang hamba dulu. Dah orang masuk Islam mula-mula. Nah, orang kaya-kaya duduk menetel dah. Orang kaya menetel lawan Nabi. Nah, lawan. Apa kedebat-kedebat tu. Nah, hatulah Rasulullah, cara Rasulullah berdakwah mula-mula. Dah 3 tahun untuk bisik. Nak kecik Islam. Nah, apa siapa lah ni pun lah mana duk kita nah nak royak tak leh ni nak kecik radio nak mana. Lah ni barunya boleh royaknya. Dulu nak kecik tak leh. Nah, nak kecik ha nah nak royak ha Nabi turun-turun gapo nak royak ha sunnah Nabi tak leh. Nah. Itulah dia. Begitulah tabiatnya Islam. Nah, Islam lagu tu sebab orang masa tu tu kafir belaka. Nah. Jelas kafir jelas dah tu kafir. Nah jelas nampak. Nah, tapi kita zaman lah ni kita bimbangnya hok tak usah pada Islam ni Islam sendiri. Nah. Orang Islam sendiri hok tu kita pelak tu. Nah. Islam sendiri ramai tengok ke hok time ni oi ane kita ane tu. Susah setara tu di Malaysia tu dah. Duduk di masjid dah. Nah, belum semaya, orang beribu-ribu semaya hanya 2 baris. Ya. Kalau duduk di masjid dah, kalau duduk jarak masjid, ada royak. Nah. Ni mah duduk tupan masjid dah, susah tu, susah tu, lah tu tu. Nah. Pakai seluar ke pandak, orang Islam saja tu, kalau orang pandak duduk ke tu. Nah, dah. Itulah keadaannya. Anu sebab itulah Tuhan terus balas. Balas setara tu tak khabar lagi. Nah, balas setara tu tak khabar lagi. Tak ada Tuhan terus dalam hati tu. Nah, tak ada Tuhan dalam hati tu. Nah. Hari ni kita mai tengok dah Quran lah mai dak royak kita, mai dak suluh perangai kita gini. Kalau tak ngaji Quran tak tahu tak nampak atau penyakit gapo dalam hati kita. Dah iman ke gapo, mulut aku atau nak belaka dah mulut tu dah. Lalu tu kata orang tak sia pada Quran Tuhan ni kafir. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Ayat al-Fahr ni. Nah, tidak ada orang yang menentang ayat Quran Tuhan yang tolak ajaran Tuhan, mereka orang kafir. Dah auzubillah min zalik. Pasal lagi ayat-ayat mula-mula tu nah ayat akhir kita ngaji 39 hari ni wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Dan tidaklah yang mengingkari yang tolak ayat-ayat keterangan ajaran Allah mereka orang-orang zalim. Nah, orang tolak ajaran Quran tak ada dah orang lain. Kafir dengan orang zalim. Dua tu kata kata. Nah, kalau tak jadi kafir jadi zalim. Zalim dia jadi tak masuk siapa jadi kafir lagi. Nah, tapi nak kata mana nama tak molek belaka tak tahu kafirun dengan zalimun tu dah itulah perangai pada nama yang Tuhan panggil kepada orang tak sahih pada Quran. Tak sahih sini bukan tak sahih. Nah, kita pasal kata tak sahih ni kata tak sahih sekuada tak sahih tu baru panggil tak sahih. Nah. Mulut atau tak sahih tu baru kata tak sahih. Nah. Sebenarnya tak sahih pada Quran ni tosir dengan mulut, tosir dengan perbuatan. Tapi kan tosir belaka. Mulut tak kata tosir. Tapi perbuatan tu. Tak ada turut sebut, tak dengar, tak baca, tak turut. Dah. Tak apa biar tanya nak. Tapi nak pun tak ada buat. Baca pun tak, dengar pun tak. Nah, kamu telah lagi buat tu, tak kena kecek dah. Lagi amal tu. Nah. Ya kita duk baca dah, duk kecek dah ni pun tak tentu lagi amal ke dak. Nah. Dah. Ya Allah, ya Allah. Nah, Tuhan itu usih lagu tu. Ya nak di sungguh dah. Ya nak di sungguh. Mulut kata kecek dengar telinga dengar mata tengok mulut kecek. Lepas tu hati pun ikrar, hati pun terima, maka anggota pun buat. Dah, nah, buat dah. Supa dengan Tuhan suruh saat itu baru Tuhan kata orang beriman. Nah, tu baru beriman sungguh, baru orang beriman yang benar. Nah, as-sadiqun yang benar. Nah, kita ada akazibun lagi dok rebah orang ke. Ha dah rebah. Nah, hari ni kita ni ada orang sungguh kok rebah. Nah. Ha dah. Patut si awak suruh awak siap dah. Ha. Kena cek diri dah lah. Asal nanti orang kata ni kalau royak kata-kata dok kat hukum orang pula dah. Ha dah. Sebenarnya kita tak kena ada hukum siapa ni cuma orang panggil royak mengikut ayat Quran. Siapa perangan ni dia pedah lah. Nah dah. Nah, siapa makan lada dia pedah dah dah. Ha dah. Kemudian ayat seterusnya pula hari ini yang kita baca saat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Masalahnya dia tak percaya pada Nabi. Dah ayat ni masih lagi Tuhan ada ayat kata orang kafir ni kata usir pada agama ni. Nah, tak percaya pada Nabi ni, dia cari alasan banyak. Dia dalih, dia tak usir tu, kalau nak tak percaya Nabi royak tu, dia cari alasan lah. Nah, belum pada ni dia kata Muhammad buat sendiri. Nah, pada dah Nabi Nabi jawab boleh. Nah, dalam ayat ni pula Tuhan tak Tuhan royak atau perangai kafir lagi, dan mereka berkata, mereka mana ni orang kafir ni kata. Nah, kata ke Nabi, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan pada Muhammad mukjizat-mukjizat dari Tuhan-Tuhannya? Dari Tuhannya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mereka kata dari Tuhan-Tuhannya sat ni. Nah, tak kenalah Tuhan-Tuhan berapa nah. Nah. Auzubillahi min zalik. Astagfirullahalazim. Jadi orang kafir dalam ayat ni waqalu ni orang kafir dia kata. Nah, kata ke Nabi, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Ayat sin mata mukjizat, tanda kuasa kuasa Tuhan. Nah, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Kita lah sebab lah ni bagi tak minta kau ni. Kau tengok tok guru nak jadi keramat ah. Benar-benar luar biasa. Mukjizat mana gapo? Perkara luar biasa, perkara cari adat dia panggil. Nah, manusia tak boleh nak buat lagu ni manusia biasa, tapi Nabi tu hawi kuasa ke dia. Tu nabi-nabi dulu tu, Nabi Musa ada tukak, tukak jadi ular. Nah, tak tangan bawah tiak, buat tubuh jadi kiroh. Ha, nah. Atuh nah, Nabi Saleh pun ada mukjizat dia, tubuh utuh daripada batu. Nah, Nabi Musa ni banyak benda, belah laut. Laut belah. Nah, Nabi Isa pun nak orang mata buta tak jelek dah. Nah. Nabi Musa pergi doa ke dia, minta dengan Tuhan, celak mata dia. Jadi seperti dia kala, pengen tak pernah buta. Nah, atau banyak mukjizat. Moga sebenarnya Tuhan lah lakanya tu. Nah, Tuhan beri kuasa kepada nabi-nabinya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu akbar. Kita nak menak ni. Yang melon ni pun tak leh celih tu. Nah, kalau tanya tok guru berkat-berkat kau nak pada. Nah. Dah. Kalau tok guru tak berkat tak bukan dia lah. Besok mi dengar masa tu mi dengar jatabak. Nah. Lagu tu lah dia meminta yang kalau tok guru ni dia mata duk tukak tu tok guru tu belaka. Nah. Pahaya keramat tahu mana nah. Nah, dah. Tok guru dulu keramat. Nah, keramat orang macam orang nak curi masuk rumah dia tak boleh masuk ke orang kodok ada berenang apa-apa air laut gitu nah. Dah. Apa jawab tapi mu tak ada jawab pun dah. Tapi ada orang lain tu jawab ikut mi. Rejata tu dia kata, keramat ni dia tu apa lagi nak lebih keramat pada lidah mah. Ikut dia royak rasa nak caya. Hanya sungguh tok guru kita adalah ni tu, dia panggil lidah. Lidah dia tu hawi melalui lidah dia. Nah, dia royak tu rasa nak amal. Tapi sama kata sama tu terdengar pada orang lain rasa tawa, rasa nak buat apa leh dah. Tapi kalau terdengar dia kecek, dah kita rasa sungguh rasa nak buat amal ya hata. Apa dah? Atau karamah yang Tuhan beri kepada setengah-setengah tok guru kita gini. Nah, dah setengah pak kita gini. Nah. Nah. Tu satu karamah juga. Nah, berhak lah tok guru lah boleh pandang kecek juga. Tapi kalau kita dengar tok guru ni dengan dia tak serupa. Nah, tok guru seorang dengan seorang ni. Nah. Seorang rasa nak buat amal, seorang rasa malas nak buat amal. Nah, rasa tak ada pos biasa dengan je kecek. Nah. Ha ni orang lain telah jawab juga ni. Nah, masa tu nah. Ha ni kita tengok ada pun rasa Nabi dulu. Minta belah bulan lah. Kalau Muhammad betul orang benar sungguh kat Muhammad. Jadi Nabi Allah sungguh ke? Belah bulan. Gitu nah dia dah. Dalam ayat ni yang minta tak royak atau mukjizat lagu mana? Mengapa kamu tidak diturunkan pada Muhammad mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Nah, minta kan Nabi Muhammad tu tunjuk kuasa pelik nah, kuasa yang luar biasa. Dah, Tuhan boleh hui ke Nabi. Nah, Tuhan boleh hui ke Nabi. Nabi hui banyak dah. Nah, doa itu banyak dah banyak cara dah Tuhan hui ke nabinya. Iaitu Nabi buat makan, Nabi jamu buat kafe masa tu. Nah, ke masa Nabi mula-mula masuk Islam, dah dakwah Islam tu. Nabi Tuhan suruh panggil wari-wari main nak dakwah kat wari-wari dekat-dekat dulu. Nabi pun suruh lah pada Ali. Nah, suruh kata Nabi duk Abu Talib.
suruhlah buat bubur, jamu fuak-fuak nak makan ni, panggil nak hari mari waru-waru ni. Nah. Buat bubur ada banyak mana ya, panggil orang mari puluh-puluh beratus kat beratus nah. Makan tak habis. Nah, dah makan tak habis. Ah, bah sipai Nabi nak royak tu. Bah tu, sipai Nabi nak royak Abu Jahal dah dia dulu. Ah, Abu Jahal kata, "Hai, buat kita nak sehir di Muhammad lah ke dah dia." Ah, dah. Abu Jahal dah bos sipai Nabi bangun nak royak ya. Abu Jahal bangun dulu lagi. Buat kita ni kena sehir di Muhammad abis dah dia tu. Ah, dah. Kelip belaka. Bos kat tu kelip abis. Tak ada Nabi nak royak pun. Tapi banyaklah berlaku mukjizat tu. Nah, mukjizat sama. Oh, itu murid salah satu daripadanya. Nah, waktu dah tunjuk. Lepas tu orang kafir, satu orang lagi orang kafir. Nama dia orang gagah lah dia, orang harap ke dia lah. Atau mungkita Muhammad ke. Nah, ya tak apa dia tu. Nah, sipa dia pun sipa pergi, Nabi duduk semayah dekat Baitillah. Nah, semayah dekat Baitillah tu. Sipa dia pergi tu, dah. Masuk dekat tu, pegang pedang. Nah, nak tekak Nabi, nak bunuh lu dah. Nah, nak bunuh, nak tekak Nabi lu dah. Sipa pergi tak dekat Nabi tu. Tak, orang nampak. Duduk jauh-jauh orang ni buat tahu gitu ya. Nah. Ya orang kita ni ya pandalah hatta kamsang batang tengok. Nah dah. Lepas tu dia tu sipa nak teh, tak apa nampak dia paling belakang lari siapa rempah gali guli pating ya dah. Lari guli pating berdarah habis lutut-lutut muka-muka dia tu. Nah. Bertepik bela-bela. Apa? Pok ni pun pakak pok kafe dia pun kata apa-apa ni. Dia tak lu dia kata ular besar nak duk tubik api kat mulut dia kata. Nah. Aku nak tahu, aku tak tahu dah Muhammad, aku tak masuk dekat dah Muhammad ni ni, aku tak masuk dekat dah dengan Muhammad. Nah, nah. Ha tu masa Nabi mula-mula apa dah dakwah buat dia nah. Tapi waktu tu tak nampak lah, nah tak nampak lah buat dia nya nah. Tapi hari ni hak tu dia nak minta lagi nah. Ya terkalulah lalu tu Tuhan suruh royak. Nah, Tuhan suruh Nabi royak pada penjawab kepada buat dia. Padahal Tuhan nak Nabi tengok nak mukjizat tu boleh sangat. Tapi kata Nabi Muhammad manusia biasa, dia faham gitu dulu. Nah, kul. Oh ya Allah Muhammad, jawablah kepada mereka saat ini. Ada mereka minta mukjizat saat ini. Innamal ayatu inda Allah. Mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah. Allah. Kuasa luar biasa itu bukan Allah. Bukan aku, aku tak kuasa. Nah, aku manusia biasa. Wa innama ana nadhirun mubin. Hanyalah aku ni hanyalah seorang rasul pemberi amaran jelas nyata. Tu manusia biasa mari amaran pada kamu mengajarmu kau data. Tak ada kuasa lebih biasa dak. Nah, tak ada kuasa luar biasa dak. Tuhan Nabi royak lagu tu kepada manusia masa tu. Nabi we pergi gitu dulu. Nah, ya kita manusia ni dah ya tagih. Nampak keramak, nampak pelik malah ya nak minta mula pula. Nah. Ya suka pada benda-benda mukjizat benda pelik tu. Nah, benda pelik tu. Nah. Macam yang royak sat ni. Nah. Dalam kuasa Tuhan ai bos sat ni. Nah. Rumah orang seorang tak kena air, sepo. Nah. Nah. Kuasa biasa Tuhan. Moga air lah angin lah ni adalah tentera Tuhan belaka. Tentera Tuhan. Nah, terima kamsang Tuhan belaka sebentar. Nah, hamba Tuhan kata mari, mari. Nah, Tuhan kata suruh sementara. Air sebanyak tu suruh pergi mana? Dah kalau Tuhan tak boleh suruh pun duduk situ, tengok mau kita hujan tak tembok dah. Tak apa hari tak nak suruh dah. Tapi as banyak tu suruh sangat. Tak padan dengan dia lah. Tahu gimana. Nah, mari tu mari mana? Mari air tu dah. Suta negeri habis. 15% yang tak kena air tu. Nah, orang lain kena habis. Nah. Subhanallah. Hatulah. Batu dah. Mereka tak ada royak cerita lah. Ingat tengok air banyak ke. Dah. Ingat ke Nabi. Cerita Nabi Nuh. Nah. Nabi Nuh. Nah. Tuhan raya kata, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i. Nah. Ya sama'u akli'i. Dah. Ma'aki wa ya ardu bla'i. Wa ya ardu. Apa dah? Kau mana dulu? Wa ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i. Dalam surah. Gapun ni tak ingat lah. Nah. Tuhan berkata khamsal pada bobsar tu. Nah. Gelah habis tu. Gelah bukit. Nabi Nuh dulu. Nah, gelap bukit. Nah, dah. Lepas tu, lalu Tuhan akan bersama siapa nak beritahu orang air. Tuhan kata, hei lebuah mi, telai air mu. Nah, hei langit, beti air mu tu. Nah, dah. Ya, hujan. Nah, hujan langit, mari bumi, air bumi. Air bumi kita ni banyak. Nah, tapi lah kerana kita dirakat Tuhan. Nah, Tuhan beri pada Tuhan beri kering kota. Air sungai ni kering. Nah, lalu sungai kok kau pak isang kau berkering kota.
Eh tadi tu berita apa tengok berita tadi. Kering kota. Nah. Ha tua ai tu kita mano ai. Ha dah. Hari ni pun dah tengoklah. Semua tu kuasa Tuhan. Dah. Rasulullah disuruh Tuhan suruh Nabi jawab kul. Nah, qalu mata mereka tu kata kul kata Muhammad. Nah, wayaklah Muhammad mu jawab pada orang dok suruh mu kata butubik mukjizat tu. Innamal ayat, ayat mata mukjizat kuasa pelak luar biasa ni indallah Tuhan ya. Di sisi Allah aku tak ada. Aku tak pandai, aku manusia biasa ya. Nah, hak Tuhan wui nampak tu kerana mukjizat Tuhan wui ke Nabi. Nah, Tuhan ke Nabi. Hak Tuhan nak, Tuhan tunjuk. Nah. Wa innama anna nadhirum mubin, dan aku ni hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang jelas nyata. Nata Tuhan tak wui nampak. Nah. Yakni Quran itu ialah ayat-ayat keterangan jelas nyata yang dimudahkan oleh Allah Taala untuk dihafaz. Dalam tafsir ni sini ada buka dalam tafsir yang 1365 tu dah. Walaupun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan mukjizat terbesar sekali iaitu Quranul Karim. Quran ini adalah mukjizat yang paling besar yang tak habis. Dah. Dalam Quran kita lah satu mukjizat juga dipanggil. Quran adalah kita ni, satu mukjizat. Satunya kita nampak apa mukjizat? Benar luar biasa. Benar abang eh satunya nak tokok nak apa dah nak kenak tak leh. Siapa lah ni tu nak kenak tak leh. Buat kafe buat bijak sana tu main nak kenak Quran kita jadi biar bahasa lain ke jadi kata lain ke. Siapa lah ni 1000 tahun pak lebih dah tu tak leh nak kenak. Nah tak leh nak kenak. Itu mukjizat bang kuasa luar biasa. Nah kuasa luar biasa. Tak sebab kita lain dah. Kita Injil, kita Taurat, kita dalam kita sedang ngaji dah tu. Kena habis dah lah ni. Tinggal isi hak asli apa patah dah. Hak lagi tu kok ni kena dia habis. Nah, ni tidak boleh habis. Nah. Tu kita agama dulu. Nah. Tuhan tak ada janji nak jaga. Satu mukjizat. Pas yang keduanya mukjizat kita nampak besar-besar ini jelasnya dalam isi Quran ni. Nah. Hak mana minda royak di beris barang ni. Nah. Dalam isi Quran ni ada temu benar-benar aja. Marilah ni badak temu hak Quran dak royak. Nah. Baduk temu Quran ada royak amin kita ngaji mana ni dah. Gapo ni? Dak royak ha pohon kayu, dak royak ha udara, dak royak ha. Parulah ni ketemu. Badak timu kau timu ilmu banyak. Nah, kau ketemu banyak benar Quran dalam Quran ni dak. Oh, waktu ni saya le. Boy ngat situ rasa rugi dah kita. Nah. Kita reti sikit ada Quran. Dah, pada ilmu banyak le Quran ni. Nah. Hak tu ada dak atas harum hutuh biasa royak dah warni dalam satu di ngaji di majlis di kapo beris warni nah. Kata dalam surah apa dah? Surah nu, surah apa ni? Surah At-Taubah. Surah Taubah ni dak juz 11. Nah, dak juz 11. Surah Taubah juz 11. Patut tu royak harum hutuh. Nah, dak royak dak kecil harum hutuh dalam surah Taubah tu. Nah. Lepas tu dalam ayat tu adalah juz belah pada juz belah ayat yang ke 109. Nah, ayat 109 lepas tu duduk dalam surah yang ke 9. Surah yang 9. Oh, tak lekat tu, tak tanda tu. Nah. Bisa dengar dah rumah-rumah tu. Rumah kita ingat tak? Third World Trade. Ingat tak? Ha? 10 tahun lepas dah. Nah. 10 tahun lepas apa-apa. 7 tahun lepas dah. Tak ingat dah. Dah. Nah. Bulan 9, 14 bulan 9. Nah. Third World Trade di Amerika umur 2 lapis. Nah. Umur besar. Atau kena ter, kena ter apa terbaik tu. Nah, kena ter apa terbaik. Ha? Ha, dua ke lapis. Tak ingat. Tak kena kecek dah. Dua tuk. Tuk fed apa panggil. Nah, rumah tekak, rumah bina air tinggi dua buah dah. Nah. Dua tuk, dua tuk. Lepas tu satu tuk tu 198. Nah. Dah. Nah. Ingat dah, ingat lagi. Berita lama dah ada. Lepas tu tuk ni nah. Rumah ni retuh dalam ni. Nah, rumah ni retuh. Nah. Retuh bila? Retuh pada bulan 9 tepat sebelah bulan 9. Tepat sebelah bulan 9. Lepas tu rumah dia duduk 198. Nah. Nah. Pas betul lah tak? Dengar
Surah yang ke-9, surah Taubah Al-Quran, surah yang ke-9. Lepas tu duduklah juz belah. Lepas tu ayat yang duduk kecil harum hurtunya duduklah 109 juga. Nah, 109 tu lah lapis serumah dia tu. Nah, lepas tu sebelah sini ialah bulat. Pada sebelah tu wanti dia. Wanti sebelah. Kalau tak silap dah, mi tukar bulat sebelah ke bulat-bulat. Lepas tu 9 tu ialah bulat dia. Bulatkan ya. Bulatkan ya bulat yang sebelah. Ya Allah, bulat yang ke-9, hari yang sebelah. Nah, berlakunya rumah retuh. Nah, sama betul dengan surah Taubah, surah yang ke-9. Bulat yang sebelah, tempat sebelah tu surah yang juz yang 11. Lepas tu tekad dia tu retuh 109 tu sama betul dengan ayat 109. Nah, dah. Surah yang ke-9, juz yang 11, ayat 109, dek royak tu dek kecik harumah retuh. Nah, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah sama tak kata orang buat bina atas dasar takwa takut Tuhan nak kerajaan Allah dengan orang yang buat rumah bina dia di atas syafa jurufin har. Nah, di atas pinggir yang tepi jurang yang hampir nak retuh. Dak kecil rumah retuh. Nah, syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Maka retuhlah rumah itu masuk dalam api neraka. Nah, dek kecil harumah retuh. Lepas tu syafa jurufin har ni, jurufin har ni katanya selaginya betul lah ni, wallah alam ni pun tak tahu je ambil hormon pada itu belakang. Jurufin har ni kata jurufin har adalah tempat rumah, kawasan rumah tu retuh. Jurufin har, jurufin har tu dah adalah bunyi salah adalah jurufin har. Nah, kawasan tempat negeri panggil kampung tempat rumah tu retuh tu. Apa nak pada, apakah ini betul lah? Kau Quran royak dulu lagi. Baru hekkan hok tu ada royak lah Quran ambil semenjak lu mahfuz, mai dak jadilah ni. Dak jadilah ni. Mengikut Quran ada royak. Dah. La ilaha illallah. Kita baca Quran tak tahu kata apa. Nah. Nah. Kalau surah Yasin mengayak ada warna, cak kali kita kacak lima ni. Orang baca Yasin sekali ya, temu ayat matahari, masuk Islam. Kita ni baca Yasin tak berapa ratus-ratus kali dah. Tak temu gapo. Nah, tak temu gapo. Desa nak Tuhan terima, Tuhan kata hajat kita. Nak tu ya kita nak. Tuhan ada kecek gapo, Tuhan ada oyak gapo, la Quran ha gapo, kita tak jep doli hak tu. Dep doli hak kita nak eh. Nah. Hak Tuhan ada oyak tak jep doli. Hak Tuhan nak tak jep doli. Orang baca Quran, orang kafir dah tu baca Quran kita. Nah, masuk Islam dah. Tukar agama dah masuk Islam. Nah, itulah ibu. Nah. Itulah lah Quran, mukjizat Quran panggil. Nah, mukjizat Quran. Masya-Allah. Waktu pada dah. Nah. Alhamdulillah kita ngaji kepada kita dah ni. Nah, apa nak uyah disungguh lagi dah, nak sungguh. Bo tak ngaji tu rasa rugi dah kita. Nah, rasa rugi dah kita. Walaupun mengun aku kerja boleh beribu-ribu, puluh ribu. Nah, sehari aku kerja tapi tak ada ngaji Quran, tak ada baca Quran, tak ada dengar ajaran Allah gapo rugi ku. Nah, rugi. Nah. Dah. Hatulah dah. Dia kata, itu ayat Quran ni, tengoklah tafsir sini lagi dia kata. Nah. Quran adalah satu mukjizat. Nah, Quran sendiri tu adalah mukjizat Allah dah. Nah, dah. Tetapi kaum kafir musyrik Mekah ni tidak juga mahu terimanya. Dah ni waktu ada royak masa Nabi dulu, masa Nabi ada lagi. Dan lah ni orang Islam kita sendiri pun ramai lagi tak terima ajaran Quran. Lepas tu takut tu bimbang, takut nak turun. Boleh turun dah aku ni ni. Hanya main duk dia duk raib, dia ada waswah, dia ada wahwih dah. Duk songsai dengan Quran. Nah. Musyrikin kafir tak usah terima juga. Lalu mereka meminta diturunkan mukjizat lain pula. Nah, mukjizat lain tak usah Quran ni. Nah. Dengan inilah Allah Ta'ala memerintahkan baginda menjawab mereka dengan menegaskan bahawa soal terima menurunkan mukjizat serah pada Allah. Bukan kerjaku. Kerjaku ayat kau mohon ni ya. Itu Nabi. Nah, ya kita ada-ada. Dah, bukan kerja kita, tak asal kacau banyak lah. Nah, tak kacau banyak.
Manakala baginda hanyalah seorang rasul, pemberi amaran jelas nyata pada orang-orang engkar. Banyak tu ya. Kerja Nabi banyak tu ya. Muntah saya minta lebih dah aku kerja aku. Nah. Ya ada kita senang kot lagu tu pun. Tidak. Nah, kita tak pandai lah. Sebab tu kalau soalan kalau nak tanya soalan miga apa banyak-banyak minta pandai jawab, mereka tak pandai ada. Nah. Ah. Minta jawab lebih pada pandai tak leh dah. Nah. Ada-ada tok guru ni mah bagi kita orang ngaji ni dah tok guru kena jawab habis lah kena jawab apa anak belakolah dah. Ha dah. Ya ada juga lagu tu pun nah. Alhamdulillah waktu kita ni jurum nak ngajar tak payah tanya apa nah. Apa mereka kata? Apa mereka kata eh ada lagi kau ngomel dah. Ada ngaji kedak kau bakat menyengguk belaka dah. Subhanallah. Nah. Juru sungguh mengaji dah. Alhamdulillah. Ha. Hmm? Habis dah. Ha itulah. Itulah pada ayat ni dah. Tadi ayat tentang perangai kafir ni dah. Perangai kafir lagu tu. Ya degengnya dia tak saya terima dah kebenaran. Lalu dia pun dalih tanya gotu tanya begini dah. Nak cari nampak kata ha, Nabi Muhammad tak pandai dan Nabi Muhammad tak pandai jawab nah. Ha puak ni tak pandai nah. Ha itulah getulah dah. Allah lah bahaya bukan Allah dah. Kadang-kadang Islam kita ni apa kita ngaji dah lepas hari ni surah juga Nabi kata bila nampak orang tu tanya lagu mana. Dia tanya nak tahu sungguh tak apa terjawab dia. Nah. Tapi kalau tanya cuma nak cuma sebagai nak teh ya nak uyan apa atau orang tak anda. Ha maka Nabi tak jawab dia. So dia kata wallah a'lam gitu ya. Nah, khasnya orang kafir sendiri orang Yahudi ke apa tu tanya mana nak tanya tanya sebagai nak orang panggil nak apa ni? Nak pelekeh bang dah. Ha nak menjatuhkan kita nah. Ha dah tanya tu gua bukan tanya nak tahu tak pandai sungguh dak. Nah, lagu tu Nabi jawab atau wallah a'lam. Nah dah. Asal nak acang dia lah. Nah. Mudah Islam ni nah. Ha dah. Ya ada juga lagu sungguh-sungguh tu kacang nah. Habis kat tu dah. Kemudian hak lain pula Allah Subhanahu taala ayat lagi terkata awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Ha ni tu mai jawab sini. Nah, duk kasi tanya, duk nak gua tu nak tengok gua ni dah Nabi nak buat dalil kata Nabi Muhammad tu jadi Nabi. Memang tak cara nak cerita. Memang tak cara kata Nabi Muhammad jadi Nabi, jadi Rasulullah. Lalu dia tari nak cari celah nak jatuh Nabi lah, nak uyan apa Nabi tu bohong. Nah, ya Allah, takut sangat orang bohong. Dia sendiri duk bohong tak khabar. Nah. Awalam yakfihim. Lalu Tuhan tanya lagi. Tuhan kata, Tuhan ayat sedih. Patutkah mereka minta mukjizat-mukjizat yang lain? Padahal mukjizat belanah depan dia. Quran sendiri itu mukjizat dah. Nah, Nabi ayat benar orang lain. Benar masa dulu. Nabi tak pernah tahu, tak pernah ngaji. Tak tahu dah. Nabi tak pernah ngaji ke? Nah, Nabi ni buta huruf. Tuhan jadi tak pandang ngaji dia. Tapi, tiba-tiba Nabi boleh ayat. Ha Nabi soleh, ha Nabi tu, ha Nabi ni. Ha tu, pelik dah tu. Nah, pelik dah tu. Mukjizat dah tu. Nah. Dah royak habis cerita-cerita dulu. Nah. Dah royak pada masa depan. Apa nak jadi. Hakimah, hagetul akhirat, ha dunia, ha gitu semua. Royak habis. Nah. Subhanallah. Subhanallah. Ini orang kafir masuk Islam ni banyak gini nak tengok baca Quran. Ya baca Quran ya pelik. Nah. Allah Nabi Muhammad royak ha. Ha utiasa. Nah. Ha orang anak lah perut. Lagu mana. Padahal benar tu buat memadu royak Allah ni baru. Hala perut kita tu. Nah. Tapi Nabi Muhammad orang sebagai seorang tak ngaji, tak bukan doktor, bukan gap, boleh royak ni. Ini dalil kata Nabi Muhammad royak ni hak Tuhan. Tuhan sendiri royak ke Nabi. Ha, dah. Lalu Tuhan pun royak, Tuhan tanya kata, tidakkah cukup bagi mereka yang kafir sana ni? Tak cukup lagi ke? Bahawa kami telah menurunkan kepada kamu Nabi Muhammad ni Al-Quran. Yatlu yutla alaihim yang dibacakan kepada mereka. Tak cukup lagi ke Al-Quran ni? Muhammad dah baca Quran ke dia tu tak cukup lagi ke mukjizat ni? Eh? Ya ada saat ni lah ambil ayat ni. Nah, mana kata Quran ni ada belaka royak. Dah royak masa lepas dah hatu han ni hatu royak habis. Nah, benar dia tak tahu. Nah, royak masa lon ni, royak masa masa akan datang. Nah, royak habis dalam Quran ni. Yutla alai Nabi baca pada mereka tak cukup lagi ke mereka kata nyak tu. Nah. Nah. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya Al-Quran ini yang diturunkan itu, Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat. Ada rahmat dalam Al-Quran yang Tuhan turun ni. Tuhan kata.
ada rahmat, ada kasih sayang Tuhan dalam Quran ni. Nah, kata Tuhan tak kasihan belah kita, Tuhan tak ajar ke apa kita, tu mana rahmat. Ini Tuhan raya habis kita. Nah, raya hanya aku, raya hasil kau, kita tahu belah-belah. Nah, kalau Tuhan tak kasihan belah kita, kita mau khabar-khabar, kita mau akhirat isap. Nuak kan? Nah, raya habis dalam Quran, dunia ni gapo, gapo, gapo. Subhanallah, raya habis. Nah, rahmatan, ada rahmat dalam Quran yang Tuhan kata. Ada dalam Quran ni ada apa lagi? Ada zikra, ada peringatan, ada pengajaran. Zikra atau peringatan, pengajaran, ilmu yang banyak dalam Quran. Nah, tak tahu gapo ha, mai Quran lah mengajak kita. Tu asalnya. Tapi gini, lagi belajar kita kok lain kita. Nah, batu lehana kita ngaji Quran tak reti tu kita ke pandang kita lain. Batu kita rasa tak sengaja ngaji Quran. Nah, nak ngaji kita kok lain. Ha, tu. Padahal Quran kita ni si ibu ilmu apa panggil. Ibu ilmu dah. Ilmu lah atma dia ambil pada ni, pada Quran ni. Wa zikra la rahmatan wa zikra. Sesungguhnya Al-Quran ini, Al-Quran diturun kepada Nabi Muhammad ni ada mengandungi rahmat. Alhamdulillah rahmat kasih saya Tuhan. Nah, dan peringatan ni zikra. Tapi bagi siapa? Rahmat zikra ni liqaumi yu'minun. Bagi orang-orang yang beriman saja. Bagi percaya, dalam Quran ni penuh dengan rahmat, penuh dengan peringatan dengan ilmu. Bagi percaya. Nah, tapi orang tak percaya, tengok Quran, sepengah tengok, besi teguh tengok besi. Nah, hari ni pun kita ni buat terbiman ni. Dah, kita orang beriman pada Quran, tiba-tiba tak ada boleh gap pada Quran ni. Beriman ni. Nah, kerana orang Quran ni, tu hari pada orang beriman. Orang beriman. Percaya, beriman-beriman atau percaya. Nah, tu. Alhamdulillah hari ni tercaya dah, mari ni caya dah. Nah, kita atau tak mari lagi pun caya juga. Nah, cuma dia sibuk ya. Nah, pergi nak sibuk kat mana tahulah dia tu. Nah. Nak sibuk sampai bila dia tu. Nah. Tak habis sibuk ni, sibuk dah. Nah. Sut di kubur. Nah. Hatulah bibu. Nah. Quran ni pada dah Tuhan kata awalam yakfihim, tak ada lagi ke dengan Quran tua-tua pada Nabi Muhammad ni yang dibaca pada mereka itu. Nah. Dalam Quran ni ada apa? Ada rahmat, ada zikra. Nah, ada zikra. Ya Allah, ada cerita Allah ni, ada cerita ada hukum kena buat gapo kita. Ada belakor dalam Quran ni. Nah, dalam belakor. La ilaha illallah, kita nasib baiknya. Nah, rasa nasib baik dah kita ada Quran hari ni. Eh? Nah, syukur dah kita ada belakor Quran. Mujurnya kita. Nah, dah. Nak Ali kita boleh baca Quran, kita rasa bertuahnya aku ni. Nah, nasib baiknya aku tu hari Quran dekat aku. Nah, orang yang kita rasa kita tak ada harga sikit ebok kalau pada dengan orang lain, tapi kita boleh baca Quran. Nah, boleh baca ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran Tuhan Rabbul Alamin. Nak kita baca Quran. Nah. La ilaha illallah. Hatulah ibu asal lagu tu dah. Mukjizat lagi dah, mukjizat lagi. Dalam ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kan, Nabi kecil dalam hadis Nabi kata, "Ma minal anbiya min nabiyyin illa qad utiya min al-ayat." Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akun aktsarhum tabi'an yaumil qiyamah. Nah. Tidaklah nabi-nabi Allah ni mereka tu wahyu pada mukjizat, ada mukjizat belaka. Nah. Maka Nabi kata, aku kata, nah, Tuhawi kat aku adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyu pada aku. Nah, dan aku kata, umat aku akan banyak ikut aku pada hari kiamat esok. Nah, dah, aku dah pada banyak pengikut. Nah, ya kerana ada masa Nabi dulu tu, Tuhan tu wahyu, tak mana mukjizat, tak mana apa. Tak percaya ke Rasul. Tak percaya macam nak umat Nabi Saleh tu dah. Umat Nabi Saleh tu nampak depan mata dah tubik utuh, berekor-rekor. Hidup-hidup, tubik pada batu. Kalau tengok mikir dengan atas akal logik ke? Dah, akal ni logik ke? So patut ke tu batu ke atas tu utuh? Dah. Logik tak? Nah. Tak logik, tak masuk akal panggil dah. Hak tu bagi tu mustahil lah. Tapi itu benar tu mukjizat. Dah, tak ada mustahil dengan tu dengan. Sekarang tu tengok pun akhirnya dia bismillah utuh saat ni. Dah surah apa? Surah apa kita ngaji? Siapa boleh ayat surah ni? Panuis 10 ke? Dah. Dah.
ayat ke bawah-bawah no. Atau bawa mai baca ha ayat tu dah ha. Surah ni bacalah, tu baca seumur tu. Nah. Allah ni tu kata apa ni? Kadzabat Thamud bi tahwaha. Nah. Idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wasuqyaha. Pakai bohonglah oleh Samud. Nah, kerana terlalu melampaunya mereka itu zalim mereka. Nah. Pakai bohong Samud. Samud ni tu fukmat Nabi Saleh. Nah. Ketika ia bukan semua hendak neraka tu, tapi ada tua seorang ni. Tua ni duk bangkak buat lain tu. Nah. Idzin ba'atha ashqaha, ketika orang sahabat-sahabat jahat tu bangun, nah, bangun perintah kepada pada ufuk-ufuk pengikut dia tu, nah, supaya bunuh Utho yang jadi mukjizat sat ni. Lepas tu Nabi bersedah, kata, nah, faqala lahum Rasulullah, Nabi Saleh bersedah pada buat dia. Na qatallahi wasuqiyaha ni, ani Utho tinan jangan fikir ganggu Utho Tuhan ni. Nah, Nabi bersedah. Tapi buat dia, dia hok tua di sat ni, pakak buat dia sugi bunuh Utho sat ni. Nah. Fakadzabuhu, maka mereka itu pakai bohong pada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqaruha, lalu mereka pun bunuh Utho sana. Nah. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Lepas dia bunuh Utho tu, angin dah bala. Damdam tu panggil damdam. Nah. Maka Tuhan pun menipulah mereka di atas mereka sana dengan azab yang membinasakan. Mari gempa bumi, mari hujan batu tak pala. Allah, gempa bumi pada dah. Ni hujan batu tak pala. Nah, hujan batu dengan ribut. Hujan batu memang ribut. Bukan mari re-re-re kita dah. Macam kena di Australia orang 2-3 hari ni. Siapa-siapa home, siapa-siapa lutut sutik. Nah, dah. Memang ribut lah tu. Nah, memang ribut. Subhanallah, nak geduk mana. Pecah mana retak lah bleaching. Nah, dah. Memang ngerah. Mangga ribut nah. Kalau jatuh sutih jatuh sama ada gitu pun. Ai selok dah tak mati pun nah. Ah, pas ni jatuh mangga lerah ngan ribut pula nah. Mangga banyak tu nah. Ha itulah Tuhan turun bala kepada umat Nabi Saleh nah. Katanya katanya hak ni pada damdam dah. Damdam alaihim rabbuhum bidzambihim. Walainya azab turun mari ni dia sebab ada dosa. Nah, dah. Maka fasawaha, kena habis. Nah, subhanallah. Nah, hatu dalam surah, kita baca anak-anak ya surah tu. Nah, begitulah kita tengok hari ni. Nah, tengoklah kena balas tarat tu tu. Nah, orang duk semaya, orang sebanyak-banyak ribu-ribu semaya dua sah. Nah, dah semaya dua sah. Ya Allah, ya Allah. Takutnya kita. Nah, batu Nabi kata, Nabi kata fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku kata, akulah orang paling banyak pengikut pada hari kiamat esok. Karena Nabi-Nabi dulu tu, orang pengikut sikit. Walaupun mukjizat ada mari depan mata, tak percaya lagi. Allahu Akbar, auzubillah min zalik. Nah. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala wayak lagi dalam ayat ni. Katalah Muhammad, suruh Nabi Muhammad kecek dengan fuqaha tafsir saat ni. Kafir ni dia kah perut dah. Orang kata usir ni kah perut. Katakanlah Muhammad lagi royak pada Muhammad pada fuqaha tergi saat ni. Kafa billahi baini wa bainakum syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi yang yakni yang mengetahui perkara yang berbangkit antara aku dengan kamu. Dan ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Walladzina amanu bil batili, dan orang-orang mereka percaya kepada perkara yang salah. Wa kafaru billah, dan tidak percaya pada Allah. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah. Ya kita nak beriman yang tak kecek banyak. Nah, kalau percaya. Kalau dalih royak gitu, dalih gitu. Royak gini, dalih gini. Nah, dah. Macam kita tengok hari ni, ha, royak kata kasih Nabi ni tak ada, tak kena cara supaya kita duk buat hari ni. Nah, belaruk, kotu menaung gitu. Nah, apa bulan ni ya adanya. Nah, bulan ni ya ada. Royak kata tak ada, Nabi tak pernah hajar. Abu Bakar tak pernah royak, tak pernah hajar, tak pernah buat. Abu Bakar ni paling kasih Nabi. Isi-isi Nabi paling kasih Nabi.
Nah, orang saya ke Nabi tak lain lebih dari ini nak isi Nabi-nya. Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi, Uthman, Umar, Ali, apa tu. Tak pernah buat apa kita dah buat hari ni. Tak ada dalil. Nah, carilah. Ya, Islam ni ada sejarah dia. Ada tulisan dia. Kata Abu Bakar kata gini, Umar kata gini, buat gini, buat gini. Ada belakanglah sejarah. Tapi kena tak ada. Kata saya ke Nabi dengan cara kita dah buat hari ni. Nah. Pak Molo, apa ngegi, agak umur. Gitu. Nah. Apa pula ada takut gininya? Bulan Maulud dia kata bulan-bulan Maulud ni bulan Rabiul Awal ni. Nah. Rabiul Awal ni bulan Maulud hari senar, hari senar bulan Maulud ni. Nah. Hak cerak sungguhnya sejarah sungguhnya. Hak hari mati Nabi 12 Rabiul Awal, hari senar bulan hari senar Rabiul 12 Rabiul Awal ni hari mati Nabi hak ceraknya. Ada apa beranak Nabi tak cerak ali. Ada kata bulan lain. Sebab tu hari ni siapa dak pergi sambut hari bulan-bulan bulan. Karena bulan ni juga bulan Nabi mati ni. Nah. Nabi mati patutlah kita bergembira. Eh? Patutlah Nabi kita pakak besar, pakak berarak, pakak selawat tu bolehlah selak, tapi cara kita hari ni makan ria-ria, jamu ria-ria. Patut ke dak kalau orang Yahudi tengok, orang kafir tengok pelik pun ni. Nah, hari Nabi dia mati ni gembira kita lalu. Dah. Patut besar lagi nya nak sambut hari beranak Nabi ni balah bingung orang lain. Dah. Balah bingung orang lain kata awak moluk tu. Dah. Balah orang kata awak moluk tulah. Dah. Dah. Apa kalau kita kira gitu? Asal balah ngan dia, nak dah kita nak baik. Nah, kalau tak sewak ikut dia boleh dosa dia. Tapi nak atas syaitan ni, nah. Syaitan dia mari hias perasaan ia bubuhlah perasaan kita, hati kita. Hak ni takut sekali. Amalan ibadat kalau bukan hak sebenar, syaitan mari duduk pisah pula kita tu. Nah. Syaitan mari duduk bantu tolong jadi kita tu berasa kena. Nah, mari dendam dengan orang lain pula. Nah, auzubillah min zalik. Nasallallahu salama. Nah. Islam dia mari bukan mari main gamak-gamak dak. Islam satu agama yang cerak. Yang yakin adalah Quran, adalah hadis Nabi, patut adalah sahabat Nabi. Patut Nabi kata, siapa nak hak sebenar, tengok Nabi, tengok sahabat Nabi. Nabi kaya siap dah. Nah, pada Nabi pun tak ada suruh, sahabat pun tak ada buat. Mari mana? Bisa-bisa mari pada Syiah. Mari Syiah, buat molek ni. Nah, mari Syiah. Nah, tu mi usah ayat dah baru ni. Pasal apa dok molek ni? Ya agama Syiah dah kok ya dok buat. Nah. Dia tu duk tiru Syiah dah. Ha dah. Ha dah. Ha. Nah, tak ada nak balak nah. Tapi nak kata kita tak balak, tak royak hari ni, nah. Kita tak, kalau tak royak hari ni, kita kena ketemu akhirat esok. Hai orang nak lihat akhirat belaka, nah. Kalau nak agama ya kena tenang, bukan kata mari duk balak kita. Kita royak tujuannya nak uyah di pakak sedar, pakak pahal supaya kita tak sesak akhirat esok. Nah. Dan siapa akhirat esok minta nak lihat 10 surah sejadah ni? Boleh lihat tak? Dah. Atau bersesah banyak surah tabah tu iaitu faqtarafu bidhambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Nah, dia terkena lau kunna nasma'u au naqilu ala kalau kami dulu tak dunia dulu kami dengar dan kami faham gede royak. Lah ni tak usah dengar tak usah faham royak gapo. Nah, bon dengar royak kata royak dia, kata dia kata orang sesat. Dia kata orang tu tak kena. Nah. Dah. Orang sesat orang tak kena ada kitab Quran, ada hadis Nabi, ada royak ada jelas. Nah, kita kena tahu mari mana hari ni. Nah, kok kena tahu mari mana hari ni. Nah. Gimari-gimari sudah orang tua. Ba? Kecak sudah dengan orang tua ni Abu Jahal ada kecak kata. Ha teruk. Nah, Abu Jahal tak setuju Nabi dulu kerana asalnya orang tua. Nah, aba anak tok orang tua nenek datuk nenek kami. Tok nenek kami tak pernah buat apa Muhammad. Ha kata ke Nabi. Nah, bibu, nah, agama ni, ni agama Islam. Nah, kita bukan nak kata siapa, tapi nak cari kebenaran. Nah, maka nak betul akidah kita supaya kita nak pergi selamat akhirat. Nah, dunia ni memanglah dunia ni. Nah, tapi oleh kerana kalau kita sampai nak datang dunia ni, ya nak lah. Nah, nak orang puji dia, nak orang puja dia. Ada setengah-setengah tok guru sendiri pun. Nah, dia takut nak kecil, takut orang kata dia tu, gitu-gitu kata gini. Nah, tapi tak takut Tuhan kata dia. Nah, tak takut ke manusia, tak takut Tuhan. Nah, subhanallah. Ingat mati semata ya gini. Dah. Mati duduk dia dia mati. Nah, dah. Sebab tu kita keceklah benar-benar. Hei, tok guru keceklah benar-benar. Nah, karena kita nak mati kita. Nah, kita nak pergi nak tinggal dunia ni. Orang puji, orang sanyo sara mana pun kita kena pergi. Nah. Dah. Kita kena mati. Ya Allah, habis dah. Banyak cerita gini dah.
Lalu Tuhan kata, "Qul ya Muhammad, kafa billahi baini wa bainakum syahida." Cukuplah, katalah Muhammad royak pada orang duk minta umum benda-benda pada benda-benda lain hak Tuhan royak ni. Cukuplah Allah jadi saksi. Pada dengan Allah jadi saksi dah. Nah, baini wa bainakum Tuhan jadi saksi, yakni yang mengetahui perkara yang berbangkit nah antara aku dengan kamu. Tengok tafsir bawah. Yakni cukuplah Allah jadi saksi yang tahu akan segala tabligh dan peringatan yang aku sampai kepada kamu. Nabi Muhammad ni siapa tabligh atau nyapa berlaku Tuhan suruh royak. Tuhan tak sudah tahu-tahu dah hari ni. Nah, aku royak dah pada kamu tu maksudnya. Nah, Tuhan Nabi jawab lagu tu. Nah. Cukuplah Allah jadi saksi kata aku siapa dah. Oh, Tuhan suruh siapa pada kamu tu. Nah. Dan Allah tahu segala segala tentangan. Kamu duk netel, kamu duk ingkar yang terbit daripada kamu Tuhan tahu juga. Dah. Dan masing-masing akan terima balasan sesuai dengannya. Semua tu masing-masing kena terima belaka. Aku Tuhan terima balasan sekadar aku Nabi Muhammad buat. Dan Nabi Muhammad pun terima balasan sekadar Tuhan suruh buat dia buat tu. Dan kamu pun akan terima balak terima balasan kamu duk netel kan. Nah. Ya Allah, ya Allah. Nantilah. Nah. Jadi Tuhanlah jadi saksi. Nah, kata aku nyapa sungguh dah Tuhan suruh royak ni. Tu Nabi Tuhan suruh Nabi kacik-kacik lagu tu. Nah. Tuhan ni tahu lebih barang dalam langit bumi semua Tuhan tahu lebih. Kita dengar Tuhan dah. Kita dengar Tuhan ada, Tuhan ada. Nah, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tuhan sangat tahu, Tuhan Maha mengetahui segala yang ada di langit-langit dan di bumi. Lepas tu akhirnya Tuhan suruh kata walladzina amanu bil batil dan orang-orang yang percaya kepada perkara yang salah batil. Amanu ni beriman bunyi molek tapi beriman pada apa? Batil, benar salah. Nah, benar salah. Benar salah bagi kita saat ni. Nah. Benar bab salah banyak bagi kita. Kita rasa kena. Nah, benar salah cerak-cerak kita tapi kita rasa kena ada agama nak. Wak periuh, wak riuh ria, dia ada satu adat kita dah. Nah, bermari bermari kita dengan alif bukan dia ni mata bukan dia ni. Nah, kita mah rasa tak kena ya. Nah, biasa duk buat ke. Nah, rasa kesik ya. Nah, ha dah. Eh mari mikir lagu tu. Nah. Tapi ingat tak kata wallazina amanu bil batil. Batil mana benar bukan Quran aja bukan Nabi aja tu mana batil. Nah, mana salah, mana salah. Nah, tu mana batil. Tak kira. Nah. Syirik bid'ah semua tu masuklah batil bid'ah Nabi tak pernah hajar tu nah wak gua tulis pala ni wak gua ni boleh pala ni semaya di pada baca Quran di kubur Nabi tak pernah hajar baca Quran di kubur nah Nabi sebaliknya baca Quran di kubur ni Nabi kata kan nah, jangan jadi rumah kamu seperti kubur nah hendaklah kamu baca Quran lah rumah baca surah Baqarah lah rumah kamu dah hendaklah kamu semaya di rumah kamu dah jangan apa dah Nabi suruh main sunat rumah di rumah kita. Nabi suruh baca Quran di rumah kita. Ni dalil kata Quran ke baca di kubur dah. Kubur ni senyap, bukan geger dengan suara Quran dah. Tapi ini balik rumah tak ajar Quran. Jadi kubur rumah. Dah. Pagi ni banyak. Di kubur ni geger dengan bunyi Quran. Orang baca di kubur tu, wallah alam dia duk baca gedak di rumah dia. Nah. Nabi pesan dah lagu tu. Nah, jangan menjadi rumah kamu seperti kubur. Hendaklah kamu baca dalam rumah kamu tu akan baca Quran seperti surah Baqarah gapo. Nah. Wallah alam. Itu benar batil banyak bagi kita ni kena percaya dah. Benar benar salah bukan agama tapi kita buat agama dah hari ni. Dah oleh kerana biasa kita terima lama-lama dah tu rasa pengen agama dah ni. Nah, so agama. Tapi ingat tu ada siapa percaya pada benar batil wa kafaru billah dan kufur dengan tidak percaya pada Allah. Nah, maka orang ni wak rumah tahu mana pun ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Siapa royak gini? Siapa kecak gini ni? Tuhan sendiri royak. Tuhan sangat tahu kata kita ada wak gapa. Sebab tu kita nak lari daripada rugi ni wak kena. Nah, nak wak gapa-gapa kena mengikut Allah royak, Nabi royak. Kalau Nabi royak tahu mana tu Nabi royak? Sobat buat. Nah, sobat buat ni hadis Nabi. Sobat Nabi duk royak kita turun temur siapa lah ni. Nah, ni kita duk akan sakah Nabi ni. Nak sakah Nabi. Nah, ada sakah Nabi siapa kita ni bibu. Nah, alhamdulillah. Nah, atulah terkatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam ayat lain terkata siapa-siapa doa amal lain pada Islam aja daripada Tuhan royak Al-Quran dan hadis Nabi
maka awak amalnya mana pun Tuhan tak terima. Falan yuqbala minhu, selama-lama Tuhan tak terima. Nah, patu fahuwa fil akhirati, dan dia di akhirat esok minal khasirin, pada rugi. 60 tahun umur kita, banyak mana dah kita guna harta kita. Nah, dah satu mewasa royak dah, mana kata ada orang kita rajin puasa sunat qomi, nah, rajin semaya sunat. Allah, rajin dah. Tapi pergi gi punah mana, punah pergi awak makan, pergi awak apa, pergi sebelah ramai yang lembu apa, taruhlah semakuk tu. Nah, kok bucu rumah tu, bucu pagar tu. Nah, tak leh nah. Ha tu, kita tak khabar tu punah ke apa tu. Ha? Eh? Nah, punah niat, punah akidah kita. Punah akidah, kerana nak taruh ke datuk tua-tua dulu. Tua ke apa? Fok jin, fok setan waktu. Ha, nah. Nanti makan semakuk kita tu. Nah, nah, nah. La ilaha illallah. Punah be. Dah punah be. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Itulah saja kita belajar ini, Ibu. Nah. Ya Allah, jadilah apa kami belajar ini sebagai pengajaran pada ilmu yang bermanfaat bagi kami, ya Allah. Dan hidayatlah kami, taufik pada kami supaya kami dapat beramal, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.